Apa harapan Tuan Haji terhadap UMNO secara keseluruhan yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidin? You faham apa masalah saya? Okay. Apa pengharapan Datuk di masa hadapan, bagaimana kepimpinan beliau dapat memacu Johor dan juga UMNO di peringkat nasional nanti? Okey, kita lebih maklum Tok, Datuk Seri Zahid ni dalam keadaan macam-macam yang dikenakan pada Yang Amat Berhormat. Dan beliau yang mempertahankan UMNO sehingga hari ini. Kita jelas. Kita tak berada di tempat dia. Sepatutnya kita sebagai pemimpin di peringkat di second ataupun di lapisan kedua ni, sepatutnya kita kena faham siapa yang menjadi leader kita pada ketika itu. Dia leader kita. Dan institusi presiden harus perlu dipertahankan. Itu yang paling penting. Perlu dipertahan. Apa juga tindakan, apa juga yang diambil presiden, apa juga perancangan yang dibuat, dia lebih tahu dalam tim Datuk Seri Presiden. Dia lebih tahu apa yang dibangun. Seperti di Dun Mahkota. Dun Mahkota. Kita ambil sikit. Boleh. Baru saja diumumkan calon daripada pemuda. Saya rasa itu yang paling terbaik yang telah dibincangkan di peringkat tertinggi. Daripada kita pula, daripada barisan yang akan menjadi jentera yang untuk bergerak untuk menangkan calon barisan, kita kena buat kerja. Dan kita kena ikut arahan. Betul. Kita yang pasti dalam peperangan, kita kena rule number one, arahan. Kita ada jeneral. Sekarang masanya tidak ada orang kata pertikaian lah. Pertikaian, teruskan dan pastikan calon yang dah di-endorse oleh presiden ataupun daripada barisan nasional itu sendiri, kita mesti menangkan. Itu saja. Tak ada. Dan satu lagi, kali ini dia bukan hanya mewakili barisan nasional, dia mewakilkan calon kerajaan perpaduan. The government of the day. Apa akan berlaku nanti, itu nombor dua. Tapi betul. Sekarang dia membawa nama dan image. Sebab itu, satu lagi Datuk nasihatkan dekat jentera Datuk, di bahagian peringkat Datuk, jangan melatah dengan provocation. Betul. Datuk, saya difahamkan Datuk, ni ada soalan bocor lah. Datuk diberi satu peranan penting dalam PRK ni. Kalau boleh Datuk cerita sikit tu, kalau boleh lah. Okay. Kalau rahsia tak apa. Tak ada. Ini kita bila dalam PRK kita kena jelas. Sebab Datuk Jais adalah Ketua Penerangan Negeri. Okey. Masa sebenarnya dia ada pengarah operasi PRK Dun Mahkota. Jadi dalam perbincangan atau mesyuarat tu, pengarah penaraya PRK Dun Mahkota, saya pun pengurusi kausus kaukus. Pengurusi kaukus dalam warun di negeri Johor. Tok, rakyat tak tahu apa kaukus tu. Kaukus ni macam ada satu kumpulan yang bermesyuarat. Saya terlibat dalam 3P. Penceritaan, apalagi penceritaan yang saya propaganda lagi satu. Nanti saya cek. Dah betul lah tu kita berpropaganda. 3P tu. Jadi perkara tu, bila Datuk Jais dah ada standing yang besar, Datuk Yang Berhormat minta saya untuk membantu di segi penerangan. Okay, jadi bagus. Saya dilantik untuk ketua penerangan bagi PRK. Oh, alhamdulillah. Untuk tu. Untuk membantu tu. Dan dalam structure tu kita pun dah ada, dan kita pun bersama dengan penerangan bahagian penerangan negeri untuk bersama-sama kita. Yang penting maklumat sampai ke pengundi. Itu yang betul, paling betul, penting. Betul. Itu yang penting. Dan bagi sekarang ini kita ada berbagai-bagai saluran Betul. Sebab itu saya kata bahawa pilihan side siapa nama dia? Syed Hussein ini yang tepat. Dia bukan wali, tapi saya nak introduce depan Tuan Haji ni. Dia pakai walid. W-A-L-I-D. Winnable, acceptable, likeable dan digital. Betul. Digital ni adalah saranan daripada Yang Amat Berhormat Presiden kita. Betul. So sekarang kita gunakan walid. Lagi solid. So kalau nak jadi calon lain kali, mesti aktif pada digital media. Kerana penerangan ni kita bercakap depan 20-30 kelompok dengan saya guna ni, Semang Kopi ni, 80,000, 100,000, 200,000. You bayangkan kalau kita nak cerita dekat orang tentang perbualan kita ni, Facebook tak ada. Facebook dah tutup. Okey, terima kasih. Betul, saya cuma cakap. Dia 3P itu, penceritaan. Penceritaan, persepsi, propaganda. Okay. Betul, InsyaAllah. Dan saya berjanji, Tok. Saya, Tuan Haji, saya akan bersama. Saya ada peluang, saya akan ikut. Ikut belakang lah, tak apalah. Mungkin saya boleh bagi pandangan, pendapat dan juga saya boleh tolong hebahan. Okay? Yang penting, setiap kali penari, apa yang kita nak? Pengundi dapat maklumat. Itu yang paling penting. Dan bila dapat maklumat, naratif dia nak, dia punya tu ke mana? Dia dah tahu. Bila kita perjelaskan kepada pengundi dan dia tahu ke mana dia nak pergi, alhamdulillah. Dan satu, kita kena gerakkan penerangan di peringkat ni. Dan satu lagi,
cara berkhemah, betul, cara berbudi bahasa, cara kita membeli jiwa, betul. Dah habis tau zaman-zaman yang apa benda. Tapi dengan alhamdulillah lah kali ni kita bebas dan kita buat approach yang seperti yang saya kata, kita gunakan reverse psychology, kita gunakan lateral thinking, kita gunakan art of sensitivity.